Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, berjumpa lagi dalam mata pelajaran PJOK bersama Kak Reza. Nah, seperti yang sudah Kak Reza jelaskan pada pertemuan sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki gerakan pendinginan, di mana setelah olahraga wajib melakukan gerakan pendinginan. Kak Reza, apa itu gerakan pendinginan? Nah, gerakan pendinginan itu gerakan yang fungsinya untuk menyetabilkan suhu tubuh ya, teman-teman ya. Menyetabilkan suhu tubuh, kemudian menyetabilkan kembali otot-otot yang sudah digunakan. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita buka pembelajaran kita dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, tidak panjang lebar, Kak Reza langsung saja contohkan ke gerakannya. Teman-teman silakan disimak dan diikuti dari rumah. Ini dia gerakan. Teman, kita mulai dari bagian atas. Hitungannya sama seperti pemanasan 1 sampai 8. Pertama tangannya ke atas, dorong. Kemudian dijinjitkan, hitung 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke arah kiri, tangan sampai lurus ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ke arah kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teman-teman sambil digerak-gerakan tangannya ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa teman-teman dihirup udaranya dari hidung, kemudian dihembuskan dari mulut dan hidung secara bersamaan ya. Nah, contohnya seperti itu ya, seperti Kak Reza. Nah, kemudian kita masuk ke bagian agak bawah ya teman-teman. Kita buka seperti ini kakinya, tangannya disimpan di atas lutut, kemudian didorong ke arah kanan seperti ini teman-teman. Hitung 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian ke arah kiri, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sekarang teman-teman digerak-gerakkan kakinya seperti ini. 1 sampai 8, oke? Okay? 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kakinya ditekuk dan diluruskan ya teman-teman, dipegang dengan tangan dan kaki yang berlawanan. Dihitung 1 sampai 8. Kepalanya diturunkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian ke arah sebaliknya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kemudian teman-teman boleh duduk seperti Kak Reza, duduk. Kemudian kakinya dilebarkan. Teman-teman, tangannya disimpan di depan dan dipegang seperti ini. Jika bisa ya, teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ke arah sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian kakinya ditekuk seperti ini teman-teman, dipegang sambil digerak-gerakkan lututnya ya. Hitungan 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, gerakan yang terakhir teman-teman. Teman-teman duduk seperti ini. Kemudian tangannya diluruskan, tangan kirinya, tangan kanannya disimpan ke arah menyilang ya. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian arah sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu teman-teman. Hitungannya hampir sama seperti gerakan pemanasan, yaitu 1 sampai 8. Lakukan dengan serileks mungkin. Nah teman-teman, itu tadi adalah gerakan pendinginan. Teman-teman di rumah silahkan mencoba, selama mencoba dipraktikan dan
disimak dengan baik. Oke, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, Kareza pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.